Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis, karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Innalladzina ma'ak wallahu yaqdiru laila wan nahar. Yuk. Aktivitas sekolah dan yang kedua kegiatan sekolah. Ya, belajar geografi itu menyenangkan ya. Wik, kok kamu bisa jago kimia sih? Ah, aku juga. Kamu pernah nyontek enggak? Enggak pernah. Kalau nyontek kan sama jawaban juga kan. Salah sapi cine. Sopo bisa ngelakoni. Kamu jadilah baca cinta itu. Ya, habis sekolah itu bukan tempat untuk pacaran. Karena kalau lebih berdasar lagi, kalau tidak kayak gini. Oh,
kan al-fahsya wal munkar. Setahu ayam sih itu doang yang bisa nampin kita dari neraka. Oke. Menurut ente anak sekolah tuh harus kayak gimana sih? Terutama dalam hal-hal olahraga. Anak sekolah itu seharusnya jadi anak yang aktif. Dan anak sekolah semasa SMA itu memiliki tubuh yang lagi bagus-bagusnya, bukannya malah coba-coba minuman keras, malah merokok, atau hal negatif lainnya. Dan olahraga itu gak mesti yang harus berat-berat kok. Bisa kayak jogging lah. Bisa juga bermain bola. Intinya bisa juga bermain gimnastik untuk teranglah hati, teranglah jiwa, teranglah hidup dengan rahmat-Nya. Kan diberikan segala ampunan untuk tiap diri dengan bertawakal. Makan makanan yang teratur. Makan-makan yang teratur sih. Eh, makan makanan yang enak. Ngedance. Ngedance, bro. Ini berat-berat, Sob. Kami semua lagi coba bikin film. Semoga aja bisa jadi kenangan-kenangan buat kalian semua ya. 2, 3.